Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan Muara Tembesi untuk Pilkada Serentak. PPK Muara Tembesi telah melangsungkan rapat pleno terbuka dengan mengesahkan jumlah daftar pemilih hasil pemutakhiran sebanyak 24.651 pemilih di Kecamatan Muara Tembesi, dengan pemilih terbanyak berada di Kelurahan Kampung Baru. Hasil pengungkapan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Jambi. Tercatat dari tanggal 24 Juli hingga 7 Agustus 2024, pihaknya telah menangkap 8 orang tersangka yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dikatakan di Reskrim Suspoda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, bahwa untuk wilayah yang berhasil diungkap, yakni wilayah Kabupaten Tebo, Tanjung Barat, Batanghari, dan Kabupaten Merangi. Dalam melakukan aksinya, dikatakannya, modus operasi para pelaku dengan cara yang sama, yaitu membuka lahan dengan cara dibakar. Sandi, JEK TV, melaporkan.